Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Bertemu lagi dengan saya Melati Aura dan saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka edisi spesial Musyawarah Daerah Jawa Barat yang ke-14 tahun 2020 yang diselenggarakan di Kota Bogor. Sebelum melakukan kegiatan musyawarah daerah Jawa Barat, seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti tes rapid yang diselenggarakan di Hotel Big Land. Dan langsung melanjutkan dengan welcome dinner yang bertempatkan di Resto Gazebo Lakeside. Pukul 8 malam. Tanggal 7 Oktober 2020 telah dilaksanakannya upacara pembukaan pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kak Kuarnas yang diwakili oleh Kak Sekretaris Jenderal, Kak Mabida Jawa Barat, Kak Kuarda Jawa Barat, Kak Mabicap Kota Bogor, dan perwakilan dari masing-masing Kuarcap se-Jawa Barat. Kegiatan musyawarah daerah kali ini, Kota Bogor mendapatkan prestasi yang membanggakan, yaitu menjadi juara satu kuarcap tergiat se-Jawa Barat. Yang dipanggil mohon ke depan. Perwakilannya. Tergiat satu tingkat Jawa Barat, kuartir cabang Kota Bogor. Kak kuarcap. Oh, Kak Warcep. Tergiat 2 tingkat Jawa Barat, kuartir cabang Kabupaten Bogor. Tergiat 3 tingkat Jawa Barat, kuartir cabang Kabupaten Cianjur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TV Pramuka, saat ini saya sedang berada di acara musyawarah daerah dan saya sekarang sedang bersama Kak Ade Sari Pidayat selaku Kak Guarcap Kota Bogor. Oke Kak, saya izin bertanya ya Kak, gimana perasaannya di akhir masa jabatan menjadi Kak Guarcap mendapatkan juara satu ya Kak, Guarcap terbaik se-Jawa Barat. Bagaimana Kak perasaannya? Ya bangga, manusiawi itu kan. Ketika mendapat ujian, mendapat penghargaan, itu semua orang, bukan hanya Pramuka, itu bangga. Tapi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah ini, terima kasih untuk seluruh kakak-kakak para andalan. Karena ini kalau sekarang dapat predikat ke-1, ini kan tidak asal, ada perjuangan. Jadi prosesnya tidak pernah membohongi hasil gitu kan. Prosesnya bagus, kita seluruh kegiatan, seluruh aktivitas gitu kan. Tercatat, terprogram gitu kan, didukung anggaran, didukung dengan SDM yang bagus. Termasuk kita juga dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu kegiatan di WhatsApp Gram Pramuka ini yang tidak teradministrasikan. Baik itu secara administrasi pertanggungjawaban maupun dalam evidence bentuk-bentuk apa bukti terhadap kegiatan dalam foto, dalam video, segala macam. Jadi ketika orang melihat apa sih kegiatannya, oh gimana mungkin ini ada pertanggungjawabannya apa, kelihatan juga gitu. Di seluruh saya pikir tidak ada yang direkayasa bahwa kegiatan Pramuka ini di Kota Bogor sangat baik, bagus, saya senang aja karena tadi ini merupakan upaya kerjasama seluruh andalan di Kota Bogor di berbagai bidang dan hasilnya hebat. Oke Kak, apa yang menjadikan motivasi kakak selama ini sehingga bertahan menjadi Kak Guarcap selama 2 periode Kak? Ah itu bakal dipercaya aja. Saya nggak bertahan-tahan amat gitu, kalau dipercaya oleh andalan, kemudian harus 2 periode ya ikut saja. Sebetulnya mungkin kalau ada 3 periode bisa juga. Cuman kan Pramuka ini harus taat, tunduk terhadap aturan. Jadi mestinya namanya anggota Pramuka itu organisasi harus merujuk kepada regulasi. Disebut benar itu ketika sesuai ketentuan. Nah karena regulasinya di Pramuka itu ADART, maka ADART yang menjadi panduan. Kata ARD tidak boleh 2-3 kali, ya jangan dilakukan. 2 kali bisa, selama itu baik, saya pikir perlu untuk siapapun, bukan hanya saya aja. Siapapun yang megang organisasi, ketika baik, bagus, ya kenapa tidak diberi kesempatan. Betul. Oke, terakhir Kak Ade, harapan kakak untuk kuartir cabang Gerahan Pramuka Kota Bogor selanjutnya? Ya selanjutnya kan tinggal mempertahankan sekarang. Tidak ada juara satu plus, tidak ada. Jadi kalau kegiatan itu kan juara satu gitu kan. Tidak ada juara satu plus. Yang penting sekarang mempertahankan. Jadi akan lebih berat juga mempertahankan tuh ketika tidak ada kesungguhan, kemauan. Jadi saya mohon, kata kunci 3 hal itu ketulusan, kesungguhan, kemauan untuk mengurus Pramuka ke depan. Itu harus dilakukan. Programnya sudah ada, dibuat, nanti SDM-nya juga nanti ditunjuk yang bagus. Tinggal sekarang ngerasa tanggung jawab aja semua, bahwa inilah penting. Betul, ya. Oke Kak Ade, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Sukses selalu ya Kak, terima kasih banyak. Oke teman-teman Pramuka Jawa Barat, jika ingin mengetahui mengenai kegiatan Musyawarah Daerah yang ke-14 tahun 2020, saksikan kami terus di TV Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.